sama Konik dan kali ini ada yang beda nih seleb review dari yang sebelumnya. Karena seleb review kali ini bakalan ngajak kamu buat dapat rekomend dari para artis. Sekarang Onyx bakalan ngajak kamu untuk dapat rekomend dari artis Riza Shah yang punya Barlok Mie Aceh, kuliner ala Aceh. Kira-kira sekeren apa ya Barlok dan gimana rasanya? And then cozy apa juga nih tempatnya? Yuk review bareng-bareng. Aceh rekomend banget buat kalian yang hobi kuliner khususnya masakan khas Aceh, datang langsung ke sini dapat pijatan Barlok Aceh. Ya? Nah ini kan Barlok Aceh. Iya. Bisa kecil-kecilan juga. Apa aja menunya? Yuk kita cek dapurnya Riza. Ya silakan cek aja menunya. Satu lagi nih. Silakan ini menunya, silakan lihat. Ya. Cobain Barloknya ya, nasi goreng Barlok. Nasi goreng Barlok satu, sama canai susu. Canai susu, oke. Okay. Ada tambahan lainnya? Kalau mie yang favorit apa? Mie-nya favorit itu mie Aceh. Mie Aceh, mie ya. Minuman? Minuman yang favorit itu di sini ini, Nektar Hijau. Yang di sini yang enak tumis, jadi mie Acehnya agak basah gitu. Oh, gini. Ya. Oh, mas. Tadi, oh, tadi cane. Nasi Barlok. Nasi Barlok. Nasi goreng sama mie Aceh. Oke, spesial buat pada mas saya masakin. Ya. Oke, okay, mas. Mas. Nasi goreng Baroknya pedas banget. Pedas. Biasanya pedas. Oke, ditunggu ya. Ini spesial nanti aku masak ini. Oke, gengs, tadi gue dapat pesanan dari mereka. Satu nasi goreng Barlok sama satu mie Aceh. Minumannya ada teh tarik hijau sama es timun sirup. Spesial gue mau bikinin buat mereka, gue yang langsung terjun ke dapur. Oke, ikutin cara pembuatannya ya. Let's go. Oke, tentunya beda mie Aceh gua daripada mie Aceh yang lainnya terletak pada bumbu Acehnya. Itu spesial kita bikin dan kita nggak bakal share bumbu Aceh itu resepnya apa aja. Yang penting adalah bumbu dasarnya aja. Yang bikin beda jadi bumbu Acehnya ini. Ini bumbu warisan keluarga emang yang paling share atau? Terus lu kan bukan orang Aceh, gimana lu bilang kalau misalkan mie Aceh Barlok kan beda sama mie Aceh yang lain? Apa chef lo kah? Atau timu yang Aceh banget kah? Atau gimana? Jadi, kebetulan gue punya teman udah kayak saudara sendiri ini, dia Bang Kam. Ini resepnya dari dia, coba dari Aceh. Aceh. Oke, Aceh asli ya udah kan? Gue juga belajar dari beliau cara bikin mie Aceh yang enak, dan menurut gue ini adalah rasa yang paling pas. Ya, sebelumnya gue juga pecinta kuliner, gue suka masakan Aceh juga. Setiap hari gue ambil nongkrong di warung Aceh, gue cobain. Enak. Terus gue bandingin dengan mie Aceh gue ini, gue lebih profit ke mie Aceh gue ini. Berarti rekomen lah ya? Rekomen ya, banget. Ya. Harganya gimana? Kamu masak gak? Harganya, ya ini bisa dibilang cukup buat kau menengah ke atas, ke bawah, menengah. Terenak lah ya saya. Iya. Ya pokoknya semua kalangan wajib coba. Sip, gue mau masak dulu ya, geng. Soalnya gue mau masak. Gue mau masak dulu ya. I never been here before. I don't know the score. But I never wanted you more than I do tonight.
aja itu susah-susah gampang ya. Asal tahu komposisinya itu takarannya juga harus pas, garamnya sama ngasih bumbu-bumbunya juga harus pas. Yang paling penting ya tadi, bahan yang paling menonjol di mie Aceh ini adalah bumbu Acehnya tadi yang warna merah. Ini tentunya yang membedakan mie Aceh Barlog ini dengan mie Aceh yang lainnya adalah ini bahan-bahannya fresh. Minimal kita belanja setiap hari. Paling lama pemakaian mie juga kurang lebihnya 2 hari kita udah harus habis. Kalau misalkan lebih dari 2 hari, ya terpaksa kita nggak pakai lagi. Dijamin semua bahan-bahan di sini fresh. Nah, cuma mie-nya, sayur-sayurnya juga kita belanja setiap hari di pasar dan harus fresh. Nggak boleh enggak. Karena yang paling penting kita apa? Buat konsumen adalah yang penting konsumen itu puas dan higienis juga makan di sini, nggak sembarangan ya nggak sembarangan kayak makan makanan di luar gitu kan. Jadi kita harus apa, nggak sembarangan ngasih ke konsumen juga. Sekarang kita buka. Ah, makin mantap nih baunya nih. Ini dia hampir selesai. Mie Aceh timis. Oke, gue rasa ini udah cukup. Jadi kemarin kita mati. Wanginya bikin ngiler pokoknya. Buat kalian yang penasaran, wajib datang ke sini. Spesial nanti gue juga masakin buat kalian. Ya, kuahnya ini kental karena tumis, lebih rasanya lebih endang gitu. Kita kasih toppingnya buat pemanis. Bawang merah. Nah, ini selesai juga mie Aceh Barlog spesial ala Riza Chef. Ini sekarang ini mau langsung gue kasih ke customer karena customer nggak boleh nunggu-nunggu lama, mereka pasti bete ya kan dari tadi nungguin masakannya. Ini baru jadi, gue langsung mau kasih ke customer. Mbak, silakan mie Acehnya. Silakan. Boleh langsung cobain, terus komentar gimana rasanya. Tadi karena mbak pesen pedas, udah saya bikin pedas. Sampai keringetan. Aduh, deg-degan nih. Gimana, Ma? Enak. Wih, sukses. Thank you, Ma. Thank you sering-sering datang ke sini ya. Makasih. Makasih. Oke, sukses. Jadi, berhasil. Makasih ya selama ini belajar. Oke, Ma, kalau gitu, habisin ya. Thank you. Wah,
Nah, gimana gengs menurut kalian restonya Riza Syah Barlog? Yang pasti buat kamu pecinta kuliner Aceh, jangan lupa rekomend banget deh. Nah, anyway, buat kamu yang pengen banget tempatnya di review atau jadi rekomend di Seleb Review, Seleb Talk TV, langsung aja isi di kolom komen. And then jangan pernah ngaku kekinian kalau belum nonton Seleb Review di Seleb Talk TV. Be innovative, be creative. See you next time. Bye-bye. Recommend ya, check it out. Ingat apa, like, komen dan subscribe. Sorry bahasa Inggris, lu tahu kan pemirsa gue kursusnya cuma di kursus.